Mari kita tengok sebiji Yamaha R1 1000cc Superbike. Okay, motor ni tahun dibuat 2011, register 2019, baru register saja. Okay, apasal dia register main lama, kerana ini motor recon. Recon maksudnya overseas orang pakai, baru masuk Malaysia, baru register kat Malaysia 2019. Okay, motor color semua original, accident free. Okay, color, design, sticker ni memang original dari kilang, memang macam tu. Okay, kita tengok dari depan. Okay, motor register 2019, harga jualan sekarang RM54,800. Ok, nombor satu, dia punya windshield dia suruh tukar. Ini panggil chrome punya windshield. Kemudian dia side mirror suruh cabut. Sudah tukar dua mirror block. Ok, mirror block sudah tukar. Ok, bawa dia punya brake disc, dia punya fork semua original lagi, brake horn semua original lagi. Tayar tinggal 20% saja, sudah mau habis. Radiator cover dia sudah tambah. Signal asal dia keluar yang dia suruh cabut, dia suruh tukar LED. Ada signal tapi kat dalam. Kemudian sebelah sini semua original slider, semua dia dah pasang. Engine guard tak ada pasang. Adjust dia suruh buat. Ok, dia dari white pipe sini semua suruh tukar. White pipe sini suruh tukar dengan dua carbon adjust. Ok, ini carbon adjust saja suruh 5,000 lebih. Ok, bobbin dia suruh tambah. Kemudian tayar belakang pun sudah lebih kurang habis, tinggal lebih kurang 10-20% saja. Ok, kita tengok dia punya signal. Ini dia suruh pasang integrated tail light. Apa maksud integrated tail light? Dia punya signal ke dalam, ke dalam itu brake light punya. Ok, ke dalam sini kiri kanan semua ada. Ok, kemudian sebelah sini kita tengok semua standard lagi. Dia hanya tambah satu besi awan. Ok, letak satu perkataan awan sini saja. Tapi tak ada apa function lah. Design cantik sikit saja. Ok, tank grip dia suruh pasang. Tank pad dia suruh pasang. Ok, kemudian ini motor dia ada power mode. Ok, you boleh A full power, B low power atau standard lah. Ok, mileage sekarang jalan 20,000. Adjustable brake clutch reverse dia suatu kah, itu saja yang dia ubah suai lah. Mari kita cuba start tengok tahun 2011 cosplay bunyi dia macam mana. Okay, engine semua cantik lagi, senyap lagi, tak pernah accident, tak ada banjir, memang condition beli pakai saja. Okey, sekali lagi, motor tahun dibuat 2011, register 2019 Yamaha R1 Cosplane Engine. Harga jualan sekarang RM54,800, deposit serendah RM300 saja. Bulanan lebih kurang RM1,000 untuk 7 tahun. Loan Aeon, loan credit, loan kedai semua kita boleh buat. You mau trade in motor ke jual motor saja pun kita boleh angkat. Okey, kalau you dari jauh, Sabah, Sarawak pun kita boleh hantar. Okey, dari Semenanjung ke mana-mana Malaysia. Malaysia saja, luar negara kita dah buat, Malaysia saja. Satu Malaysia kita boleh hantar motor ni. Okey, beli pun tak payah risau, tayar sudah kurang cantik tak payah risau, kita ada kasih RM1,000 punya voucher. Voucher you boleh tukarlah tayar ke, atau you mau ambil helmet, jacket, glove, pilih saja apa you nak. Okey, kalau minat WhatsApp saya atau terus datang ICT Motor World Shah Alam tengok motor ni. Okey, kalau minat WhatsApp saya. Jumpa lagi, bye.